karena mas ini katanya jam 5 datang kan, 1.5 jam sebelum datang saya datang mas dari kampus saya bawa pakaian anduk di sini ya, saya begitu nggak mau saya dari Jogja ke sini naik Jakarta naiknya cedak saya jauh kan ya. Saya tadi ngojek dulu dari Jogja ke sini. Nah itu saya jam 3 terus karena saya masuk angin jadi mas waktu sudah banget nih. Misalnya orang ada kan saya malu kalau sudah seperti ini kok kesehatan berkurang terpaksa minum tol angin. Terus tiba-tiba jam 5 Pak Mas Mas bilang pasti ada tangga yang buka yang meninggal setelah itu kita ngalah, kita pindah 1 jam setelah kubur kita mulai lagi. Jadi semua klub lah, semua bagus. Nah. Ini Becak Pati, profesionalitas kerja. Simpang 5 itu sebuah manajemen perkotaan. Perkotaan di Pati. Siapa ini? Simpang 5 tadi? Simpang 5 TV. Simpang 5. Dan pastel ini, wiklan separuh mas. Terus yang ke-7 tadi jago buruk. Alam pedesaan yang anti lockdown. Enggak usah diperintah untuk jaga jarak. Petani jaga jarak mas. Emang ya esok jagone kluruk rame suarane padeng kemuyuk pedesaan aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur parit ketenan tangan serengenge hilmar kulon pernahe manuk ngocek ana wit titan padeng cemruwit seneng atine tambah asri donya saisine. Itu sebuah ungkapan pedesaan yang alami. Jadi kami mengangkat ini. Jadi tidak cuma komunitas ambiar lah ya mas. Kami juga kenapa mas? Meskipun kami ya maaf loh mas, kelasnya boleh dikatakan kelas RT lah dari ambiar. Tapi soal nilai kami ya kok kalah. Gak boleh mas. Kami gak menggunakan kata ambiar, gak mau. Manunggal buat kami mas. Ambiar itu akan menyebar dan itu jelek buat negeri ini. Kenapa? Bermakmum, berimam pada ambiar. Enggak. Kalau kami manunggal cipto rasa kaso itu lupanya enggak mau saya cuma kalau ikut ya kalau ikut dan kami disiplin mas soal ketertiban berkesenian enggak mau pakai pop enggak mau enggak boleh karena saya kasihan luhur membuat tidak gampang ya ini buko keplok kompak lelakon itu ada bakunya, ada pakunya, nggak boleh semau-maunya. Termasuk nyandang berbusana, nggak boleh kok. Karena kasihan yang mendesain dulu kan. Sehingga kami, meskipun dikatakan tekstil nggak apa-apa. Ini yang buat di internasional, bukan ambil-ambil begitu kok. Kalah kundang, ini JTP loh. Komunitas Simpang 5, jarang loh kami diekspos ya mas. Nah ini sama telepon saat ini Anda gabung. Tapi maaf soal konsep kami nggak mau kalah mas. Kami juga kerja sesuai dengan standar konsepsional yang ilmiah akademis. Saya buat nih mas, tafsir, notasi dan syairnya. Betul kan? Bahkan Anda sebelum datang sudah saya share ini. Ya, boleh dicek. Sekarang terakhir, kembang belimbing mas. Kembang belimbing kembang. Kembang itu nanti akan berbuah. Kembang belimbing moyo-moyo. Jadi ini merupakan bentuk menghadapi kerja masa ini untuk menyongsong masa depan kembang ini kan kembang bimbing kembang bimbing oke okay.